Semua yang ada di rumah dalam keadaan baik, sehat, dan tetap jaga kebersihan ya. Perkenalkan, nama Bunda, Bunda Titi. Hari ini Bunda akan membacakan cerita yang berjudul Sungaiku yang Bersih. Sebelum Bunda memulai cerita hari ini, Bunda mau memperkenalkan karakter yang ada di dalam cerita ini. Yang pertama adalah Nisa. Nisa adalah seorang anak perempuan. Hai teman-teman, nama aku Nisa. Nah, yang kedua adalah seorang anak laki-laki yang bernama Ali. Halo teman-teman, namaku Ali. Dan yang ketiga adalah seekor ikan yang bernama Puyuh. Halo teman, namaku Puyuh. Baik, sekarang Bunda Titi akan memulai cerita kita pada hari ini. Di suatu sore yang sangat cerah di pinggiran Sungai Martapura, datanglah seorang anak yang sedang bermain-main di pinggiran sungai. Nah, anak ini bernama Nisa. La 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 la. Senang sekali, segar rasanya menikmati pemandangan di sore hari di pinggiran sungai. Aku sangat senang. Lalu tiba-tiba Nisa mendengar suara yang sedang menangis. Hah? Siapa itu? Ada suara orang yang sedang menangis, tapi aku tidak melihatnya. Siapa ya? Aku di sini. Ah, siapa ya? Aku tidak melihat. Aku di sini. Aku di bawah. Ah, ikan. Kenapa ikan? Apa yang sedang terjadi? Aku sangat sedih karena teman-temanku merasa tidak nyaman berada di dalam sungai. Mereka mengeluh dengan keadaan sungai yang sudah tidak bagus lagi, sudah kotor dan airnya tidak bersih. Wah, kenapa bisa seperti itu? Aku kemarin melihat anak laki-laki yang membuang sampah sembarangan. Dan juga biasanya aku tidak suka kalau ada para nelayan yang menangkapku dengan cara yang tidak bagus. Hah? Menangkap yang secara tidak bagus? Seperti apa contohnya? Aku tidak suka kalau ada nelayan yang menangkapku dengan menebar racun dan mengaliri sungai dengan aliran listrik. Kami sangat tidak nyaman. Ekosistem kami terganggu di bawah air. Ah, baiklah. Nanti aku akan mencari tahu siapa yang biasanya suka membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Lalu, besok harinya, Nisa kembali bermain-main di pinggir sungai. Karena Nisa rumahnya dekat sekali dengan sungai, Nisa sangat senang sekali bermain di sana. Karena menurut Nisa, sungai adalah sebagai sumber kehidupan untuk manusia. Na 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 na. Enak sekali. Jangan-jangan
makan di pinggir sungai. Hah? Apa yang kamu lakukan, Ali? Aku sudah membuang sampah. Hah? Kenapa kamu membuang sampah sembarangan? Itu kan bisa membahayakan bagi hewan-hewan yang ada di sungai dan juga bisa membahayakan untuk kita semua. Aku tidak peduli, biarkan saja. Kan nanti sampahnya bisa saja hilang sendiri di bawah arus air. Hah, bukan begitu, Ali. Nanti kamu bisa mengganggu ekosistem yang ada di bawah air. Kasihan ikan-ikan yang ada di sini. Mereka akan mati. Hah, seperti itu ya? Oh, aku tidak tahu. Maafkan aku. Aku berjanji tidak akan membuang sampah ke sungai lagi. Maafkan aku. Baik, aku akan menepati. Baik, aku akan memegang janjimu. Tidak boleh lagi ya buang sampah sembarangan. Iya, aku berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Nah, lalu keesokan harinya, Nisa kembali seperti biasa. Nisa mulai mandi lagi di sungai di belakang rumahnya. Enak sekali cuaca di pagi hari ini. Rasanya segar sekali. Dan juga sungainya sudah menjadi bersih. Aku senang sekali. Lalu saat Nisa mandi. Hai, Nisa. Nisa. Ah, ikan. Kamu sudah kembali lagi. Hai, Nisa. Terima kasih ya. Aku sangat senang. Teman-temanku juga sangat senang. Karena sungai ini kembali bersih. Dan tidak ada sampah lagi yang mengotorinya. Dan juga para nelayan tidak lagi menangkap kami secara tidak enak. Karena sudah tidak ada lagi yang menambah racun ataupun menambah aliran listrik. Iya, sama-sama ikan. Semoga kita sama-sama senang karena sungai ini menjadi bersih. Iya, Nisa, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Nah, teman-teman, kita harus menjaga kebersihan sungai. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan juga, untuk teman-teman, tidak boleh menangkap ikan secara tidak baik. Karena akan menyakiti dan merusak ekosistem yang ada di dalam air. Kita tidak boleh menangkap ikan dengan menebar racun ataupun dengan mengairi aliran listrik. Cukup sekian cerita dari Bunda Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.